Syok bay, Shal. Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita di mana nih? Kita di airport. Ya. Kelia. After Kelia. More than 3 years. Tahu? Lebih dari 3 tahun kami tidak balik ke KL. Oi, kalau mau pisah baju bikin malu. Tidak boleh cap KL. Why? Why can? Oh, sekarang masih di KL. Sampai saya sabar, saya pecap KL bikin malu ah. Tipu. So Bella, Ishal, are you excited? Ya. Yeah. Macam mana kapal naik? Hmm. Tak pernah naik kapal. Kita mana untuk menaiki pesawat? Kita mana Indonesia untuk selamat jalan kita. Ada opening sih. Saya rasa takut. Shal, are you excited? Okay. Dulu Shal naik flight umur 5 tahun lah. 5 tahun dan 2 tahun. Itulah sah. Jadi dia pun tak faham apa. Sekarang ni dah 5 tahun. Dia dah faham sikit, dia dah tahu dah suasana, dia dah tahu dah nak pergi macam mana, dia dah tahu dah nak lari macam mana. Jadi, harap-harap dia tak buat hal flight. Tapi apa pun, nampak dia cucuk orang pesitan naik flight kata dia. Ya tak? Itu yang best tu. Dulu dia naik business class, sekarang dia naik ikut. Lepas BKP kan? Right?
It's about the same, right? Trip it like a trip, trip, trip. Can I never stop? Whoa. Thank you, ah. Lama tidak pulang, Sal. Sal, you remember kan this place? What? Yes. Hah? Yes. Apa nama dia? Tete. Pandai. Let's go. Good morning. Good morning. Okay. Ah, apa anak-anak nak pergi ke mana ni kita ni? Kita nak pergi Kundasang. Okay, sebenarnya Kundasang ni kita memang selalu pergi juga dulu kan yang. Tapi semasa baru kahwin lah dulu. Sekarang ni kita pergi sama anak-anak. Kita mau kasih experience dorang di sana. Macam mana dorang di sana? Jadi kamu teh sabar kah? Mau sajuk-sajuk? Ah? Yeah. Bella sudah pergi selalu kan? So, mari kita tengoklah diram di sana nanti macam mana. Semoga perjalanan kita smooth hari ini. Amin. Amin. Jumpa di Kundasang sana, guys. Yeah. What can I do? Something I miracle. Miracle. I am ready. Oh, I'm ready. I am vision and steadfast and steady. When you gave us a miracle! Miracle! No, he got okay. I not drink enough water. I sir sumbang, sumbang. I drink a lot of water. Yeah. Tadi siapa nasong? Eh, hey, come on lah. Kereta canggih-canggih macam ini. You ingat dekat belakang tak ada aircon ke? Cuba you tengok kat belah atas depan you. Ha. Ah, come itu on. Itu tempat lah. Dia bila. Apalah. Nampak? Sejuk tak? Sejuk. Ha. Come on lah. Belum sampai Kundasang sudah sejuk dalam kereta ni tahu. Apalagi sampai situ nanti. Nah. Sebalik. No. Mau jo pergi ya? Bruno. Pak pak kang kudo sumun sudo jambatan datang perule maka sutin di
connected sampai di Oke, sekarang kita sudah sampai Kundasang akhirnya dan kuat angin macam hujan. Tapi yang pastinya dia excited kak. Ya, ada anjing. Ya, Tasu bilang. Is that a fox? Pepe kak. Sini banyak sayur-sayur segar, banyak orang tanam sendiri semua sayur di sini. Macam-macam di mana? Macam London enggak? Ya, yeah, it feels like England. England? Oh, yo. Ya pun apa England, me? Ya, betul. Macam itu nggak dream, kan? Jack, ya. This is like a dream come true. Dream come true? Yeah. Kita punya perjalanan untuk sampai ke Ranau ni kita ambil masa pukul 1 jam setengah lebih kurang macam tu 2 jam daripada pukul 2:30 sampai pukul 4. Sekejap lagi kita nak buka tengok apa benda yang kita boleh makan, kita boleh masak dekat sini. So anak-anak pun dah mula excited, dah lompat-lompat dah dekat sana. View dia cantik guys. View dia memang memberangsangkan. Gembiralah dapat datang sini sekali lagi bertemankan kereta yang sangat-sangat hebat dan comfortable untuk sesi keluarga. Ha, itulah dia. Expander Mitsubishi. Ini kuatlah ya kereta tu. Tapi tak apa, kita, yang penting kita selamat sampai. Alhamdulillah. Dah, saya nak pergi cari barang-barang untuk membuka guys. Buka guys. Kami yang kami take photo Amber. 1, 2, daun kusuk, sayur untuk masak. Ada daun sup sama buah-buah. Nah, daun sup pun boleh juga buat sup ayam. Ma. Nah, ada tuhau lagi meh. Mana? Pedas kan ni lada kau ni? Tu ada daun kusuk kan? Tidak kah? Tidak jual kah di sini daun kusuk? Matai. Itulah tidak beli di anu. Original kah ini? Berapa lah kau jual nih? Nih bembengan. Tua sudah kah? Macam masak nih? Manis masak nih sama kan? Losun kan? Mau manis kah ini? Kalau manis tidak mau. Nah, losun bagi dua lah. Masak mah losun sedap tuh nih. Tomato. Lagi tua. Potatoes mau tidak payah lah. Potatoes. Kenapa itu? Bagus yang labu wangi. Oh. Sana kali ada labu kah di sini? Gerowok ada. Legal. Ada juga buah. Apa orang kepiah ini apa itu kebetul? Megali korong kai. Beli pelanan ko? Beli. Nah pelanok ko? Dia nono. Menu ko nono deh. Senang sikit kalau ada mama berspeaking mereka. Kalau saya laut. Ini kampung bombangan si Adira. Oh, yang langsung negatif. Kundasang, rumah dia dekat sebelah sana. Bumuli. Bayi, dia bilang bayi. Andai ke pembalas. Cari lagi. Renau, dusun renau bayi. Bisa, ay. Dia, oh. Oh, memang. Apat apa daya, ku. Dung, apat. Oh, apat ringgit. Dua. Oh. Songyan pun jaruk tenti. Oh, kan nyap nge. Nampak. Boleh nak kena bela sudah itu. Kurang kena bela, megal mulau. So selesai pa, sudah kita beli kau. Sayur, kyo. Kita sudah selesai sudah. Sayur. Ya, selesai sudah kami beli selesai, sayur. Kyo. Untuk masak-masak malam kami untuk makan. Untuk berbuka. Dan yang beragama Islam tuh berbuka jangan puasa jam 6:30. Jangan cakap kiil, Bang. Tah. Oh, salah tempat. Oh, iya. Masuk upo ulia.
Sekarang kita ke Kundasang. Jom kita explore ke sana. Cantik-cantik kan? Cantik ada pine cones. Kalau mau duduk sini makan ini tempat luar. Ini untuk piknik. Yes. Itu pun boleh. Very calm. Yeah. And so silent. The dog sound is so nice. So I'm gonna stroll the cat. Ini house kita. This is the home. This is the living room. This is the balcony. You wanna go inside? No, outside. You can like sit here or talk do with lunch someone. They have this amazing view. This is my room, and this is another bathroom. My mother. Okay. And this is our car. My ride, it was pretty amazing. The comfortable of the car is very comfortable. There was no one in it. I can sleep anywhere I want. What? Yeah, it's really cute and it's really big. Kailan makanan dusun. Original Sabahan yung makanan. Napapakai tupi ni me. Yes, siya sibuk ba ini? Ching. Kalau sudah kau sibukkan, Miss Peace lagi mati senet. Inci Ruslan Adli sudah membeli ikan kan? Dari KK tadi, yang fresh-fresh ini. Mau masak asam pedas. Kenapa pakai tupi? Kan, Susan ini pakai tupi. Ini jeruk bembangan. Yang asam manis plus bambangan campur hijab buah bumi si parut apa tes dia sedikit sedang mak sedap kemangga lah sedap ini lah membesar makanan ini. Mau dekat pukul 8 baru siap masak, tapi alhamdulillah ada isi parut juga sedikit. Jadi sekarang time to mari kita makan. Jadi ini hari diorang mau main game nama dia Oreo Forehead. Kita tengok siapa yang paling teror kasih jalan tuh kue dari atas sampai bawah. Siapa punya muka yang paling beauty buat nih geng. Pastikan menang, letak atas dahimu. Oke. Jangan heran, bapak dia si tua pun ikut. Nah, mari kita tengok reaksi muka. Sudah sedia? 1, 2, 3. Dekat jatuh. Oh,
Ciao.